Pemirsa, sebuah mobil patroli polisi menabrak pengendara sepeda motor dan warga di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 50, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian ini, 5 orang mengalami luka berat dan ringan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Bogor, Jakarta, kilometer 50, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil patroli polisi yang menabrak pengendara sepeda motor serta pejalan kaki serta seorang security mall. Menurut saksi, kejadian ini bermula saat sebuah sedan mobil patroli polisi melintas dari arah Bogor menuju Cibinong dengan kecepatan tinggi. Diduga petugas yang mengemudikan mobil hilang kendali hingga mobil menabrak pembatas jalan dan 2 unit kendaraan roda 2 serta 2 orang murid sekolah yang hendak menyeberang jalan. 5 orang luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berapa orang bang kira-kira bang yang kena tabrak motor? 3 motoran sama security 1. Itu kecepatannya tinggi tuh bang? Iya, lumayan ada 40 atau sampai 60 km. Akibat kejadian ini, mobil patroli polisi serta 2 unit kendaraan roda 2 mengalami rusak berat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.